بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم نلقاه اما بعد Kita panjatkan puja dan puji kepada kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk mengkaji tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi hari ini kita akan membaca bersama surat yang mulia yaitu surat Ad-Duha untuk mengulangi hafalan kita dan juga mungkin membenarkan beberapa bacaan yang belum sesuai dengan aturan tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وَالضُّحَىٰ, والضحى والليل, إذا سجى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وللاخره خير, خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ووجدك عائلا, ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهره وأما السائل, واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan UV TV Baik yang melalui streaming di Youtube ataupun yang lainnya Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Ayat terakhir yang kita bahas Ayat keberapa? Ayat yang ketujuh Berarti hari ini kita akan memasuki ayat berikutnya Yaitu ayat yang kedelapan Apa bunyinya? Wa wajadaka a'ilan Terjemahannya Dan Allah menemukanmu Wahai Muhammad Mendapatimu dalam keadaan kekurangan Dalam keadaan miskin Fa'aghna Kemudian Allah memberikan kecukupan kepadamu. Menjadikanmu kaya. Jadi Allah mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan kekurangan. Kemudian dicukupi sama Allah. Allah temukan Nabi kita SAW dalam keadaan miskin. Kemudian dibikin kaya sama Allah SWT. Allah subhanahu wa ta'ala membawakan ayat ini dalam rangka menjelaskan beberapa karunia yang telah Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi ini kalau kita hitung-hitung dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya ini karunia yang nomor berapa? Hah. Karunia nomor berapa? Mulai dari ayat ayat berapa? 6. Apa ayat yang keenam bunyinya? Alam yajidka yatiman faawa. Nikmat yang pertama. Allah temukan Nabi kita dalam keadaan yatim. Kemudian dirawat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang pertama. Karunia yang kedua apa? Wa wajadaka a'ilan fa eh maaf fahada Allah temukan nabi kita sallallahu dalam keadaan tidak tahu apa-apa kemudian Allah berikan petunjuk ilmu agama Ini nikmat yang keberapa? Yang kedua. Nah, yang ketiga malam ini kita bahas wa wajadaka Allah jadikan atau temukan engkau dalam keadaan miskin. Kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan dan kekayaan kepadamu, antara miskin dan kaya. Bagus mana? Bagus kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya berarti kalau orang kaya mesti bagus gitu. Kaya atau miskin, bagus mana? Miskin atau kaya? Kaya. Tergantung. Ya. Kayanya seperti apa? Miskinnya seperti apa? Ya. Kalau kaya yang bersyukur bagus. Miskin yang bersabar bagus juga. Nah antara kaya yang sabar sama miskin eh, antara kaya yang syukur sama miskin yang sabar bagus mana sama enggak para ulama dahulu mereka membahas masalah ini dan mereka berpanjang lebar ketika menjelaskan mana sih yang lebih bagus orang kaya yang syukur atau orang miskin yang sabar. Kata para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu yang paling bagus adalah yang lebih bertakwa di antara keduanya. Karena kan kesyukuran seseorang kan level-level dan kesabaran seseorang juga berlevel-level. Mana yang levelnya paling tinggi di antara kedua orang itu, itulah yang paling bagus. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Inna akramakum Indallahi atqakum Yang paling mulia Di antara kalian adalah Yang paling bertakwa Makanya kata Syekhul Islam Antara orang kaya yang syukur Sama orang miskin yang sabar Lebih baik yang Lebih bertakwa Di antara keduanya Nah sekarang Rasulullah SAW Itu kaya apa miskin? Kalau dikatakan miskin, kenapa Rasulullah SAW bisa sedekah? Pernah sering saya bawakan, beliau bersedekah pernah sama satu orang 300 ekor unta. Satu orang disedekah, disedekahi oleh Nabi berapa? 300 ekor unta. Harga unta ya mirip sapi, sapi 15 juta, onta sekitar 15 juta, berarti 300 ekor onta berarti 4 setengah M. Masa orang sedekah 4 setengah M miskin? Kaya. Kalau memang Rasulullah SAW kaya, kenapa kok Rasulullah SAW pernah beberapa purnama dapurnya tidak mengepulkan asap? sehingga beliau dan keluarganya cuma makan kurma dan minum air putih kalau beliau kaya terus yang benar mana Rasulullah itu kaya apa miskin bukan bertakwa pertanyaannya sekarang Rasulullah itu kaya atau miskin kaya tapi miskin sih kepriwe jadi Rasulullah SAW apa tadi? Pernah kaya, pernah miskin. Pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah SAW ditakdirkan Allah pernah kaya, pernah miskin? Kenapa nggak dibikin sama Allah kaya terus? Atau dibikin sama Allah miskin terus? Kenapa Rasulullah SAW pernah kaya, pernah miskin? Kenapa kira-kira? Diuji. Itu dok? Bagus untuk memberikan contoh, untuk memberikan suri teladan buat siapa, buat umatnya, bagaimana seharusnya menghadapi kekayaan dan kemiskinan, karena umatnya ada yang kaya, ada yang miskin. Bagi orang kaya, pengen tahu kaya yang baik, lihat Rasulullah SAW. Bagi yang miskin, bagaimana menjadi orang miskin yang baik, lihat siapa? Rasulullah SAW. Sosok pribadi yang sempurna. Makanya ada sebuah buku yang bagus sekali. Mukadimah buku tentang sejarah Nabi SAW, menjelaskan tentang kepribadian Nabi SAW dari beberapa sisinya. Bagaimana beliau sebagai orang kaya, bagaimana beliau sebagai orang miskin, bagaimana beliau sebagai seorang bapak, bagaimana beliau sebagai seorang anak, bagaimana beliau sebagai seorang kakek, bagaimana beliau sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, bagaimana beliau sebagai seorang suami buat istri-istrinya, bagaimana beliau menjadi seorang pedagang, bagaimana beliau menjadi seorang penggembala kambing. Bagaimana beliau menjadi seorang panglima perang. Bagaimana beliau menjadi seorang ustadz da'i. Itu semuanya dikupas dalam buku tadi. Cuman pakai bahasa Arab bukunya. <laughs> itu yang saya baca pelan-pelan itu beserta jamaah musola di gedung wuluh setiap Senin pagi. Ya, balik lima menit, sepuluh menit gitu, satu-satu dikupas. Makanya lama itu Kayaknya udah pernah saya hatamkan beberapa tahun yang lalu diulang lagi diulang lagi. Jadi Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat sempurna ya. Yeah. Hampir setiap sisi yeah. Hampir setiap sisi dari kehidupan Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam itu bisa kita contoh bahkan semuanya. Yeah. Kita mulai dari miskin dulu apa kaya dulu? Miskin. miskin dulu. Kenapa? Berarti sekarang yang miskin miskin ini pengen jadi kaya. kaya. Yang kaya kaya? <laughs> Kita mulai dari miskin dulu, ya. Karena itulah yang kehidupan awal Rasulullah SAW. Makanya Allah berfirman, Wa wajadaka ailan Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan miskin, kekurangan. Kemudian Allah bikin engkau kaya berkecukupan. Rasulullah SAW memberikan contoh orang miskin yang sabar. Bagaimanakah orang miskin yang sabar itu dikasih contoh sama Rasulullah SAW? Bahwa kemiskinan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menghalangi beliau dari beribadah kepada Allah. Ini miskin yang top Miskin yang sabar itulah miskin yang tidak lalai dari ibadah kepada Allah. Dan inilah miskin yang memiliki keistimewaan. Karena tidak sedikit orang-orang yang miskin sudah miskin, tidak sholat. Ya, ada nggak? Banyak. Miskere ora sholat, sengsara, dunia akhirat. Ya wis nang sengsara jadi orang miskin di akhiratnya bakalan sengsara karena nggak sholat. Tapi Rasulullah SAW kemiskinan kekurangan beliau tidak menghalangi beliau untuk beribadah kepada Allah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha mu'minin. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad SAW masuk rumah pagi-pagi. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, hari ini ada makanan enggak? Hari ini ada makanan atau tidak? Maka Aisyah pun dengan jujur mengatakan ya Rasulullah, ma indana syai'. Wahai Rasul, enggak ada makanan. Sedikit pun enggak ada. Jadi korma pun enggak ada. Jadi rumah ini enggak ada makanan maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun langsung berkata fa inni so kalau kayak gitu aku puasa hari ini lihat hadis riwayat muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana seharusnya orang miskin ini beribadah ya ya jangan jengan, jangan sampai puasanya kalau nggak ada makanan roh ya enggak. Rasulullah SAW ada makanan puasa, enggak ada makanan puasa. Akan tetapi ini memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya seorang menyikapi kemiskinan. Bagaimana seorang menyikapi kekurangan. Coba sekarang panjenengan lihat diri jenengan sendiri, kita sendiri. Kalau pulang-pulang siang-siang sampai rumah belum ada makanan. Gimana? Wis masak? Orang nasi dimasak. Gimana kira-kira? Sabar? Atau marah-marah? Ya -marah? duit wingi. Ada sebagian orang ya marah-marah sama istrinya. Mengatakan sama istrinya. Ini jenis sabendina. loh ya tempe tahu. Tempe tahu. Ya, sebenarnya wong istrinya juga dapat duit segitu kok. Ternyata si anak dengar, si anak dengar. Bapaknya ngeluh. Tempe, tahu, tempe, tahu, tempe, tahu. Setelah ngeluh seperti itu, bapaknya manggil anaknya, "Le." "Nih, tuh kok akan rokok." <laughs> Berapa harganya? 10 ribu, 15 ribu. Katakanlah 15 ribu. Anaknya pinter, Pak. Ani ini buat beli ayam aja ya, buat lauk kita. Loh, yang bikin lauknya tempe tahu tuh jenengan. Loh, uang duit buat lauk kok malah beli buat rokok. Kayak gitu marah-marah sama istrinya. Ya. Rasulullah SAW ngasih contoh orang miskin akan tetapi tetap tekun beribadah kepada Allah. Ini contoh potret miskin yang sabar. Di antara potret lainnya, miskin yang sabar adalah Rasulullah SAW walaupun suatu hari beliau kekurangan, akan tetapi beliau tidak minta belas kasihan kepada orang lain. Tetap menjaga kehormatannya. Yeah. Jadi walaupun Rasulullah SAW itu lapar. Rasulullah SAW sampai tiga bulan. Di rumahnya itu tidak nyala api dapur. Beliau SAW tetap menjaga kehormatannya. Tidak minta-minta sama orang lain. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu. Dan beliau SAW adalah orang yang sangat dermawan. Begitu datang tamu, beliau pengen menjamu tamunya. Maka beliau pun mengutus pembantunya untuk tanya ke rumah istri yang pertama, ada nggak makanan untuk menjamu tamu kita gitu? ini? Ternyata begitu pergi ke rumah istri yang pertama, laporan kepada Rasul. Enggak ada wahai Rasul. Ya sudah kalau gitu coba ke rumahnya istri yang kedua. Kembali ternyata enggak ada wahai Rasul. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Tidak ada makanan sedikit pun. Tapi Rasul SAW ini dermawan. Beliau pengen menjamu tamunya. Apa yang beliau lakukan? Minta-minta? No way. Ya. Yeah kalau sebagian kita why not bukan no way why not kenapa enggak ya maka beliau pun menengadahkan kedua tangannya menghadap ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik ya Allah Aku mohon kepadamu, karuniamu, rahmatmu, karena tidak ada yang bisa memberikan, memiliki rahmat dan kasih sayang kecuali Engkau, ya Allah. Gak minta sama manusia, minta sama siapa? Allah, beliau jaga kehormatannya. Tidak minta belas kasihan sama manusia tapi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau seseorang minta kepada manusia akan terhina dan minta kepada Allah akan terhormat. Baru doa sebentar, ujug ujuk makluk, -kluk -kluk, kluk, kluk, Ada orang bawa kambing panggang. Bayangkan. Baru doa. Coba aja dengan doa. optimis dong. Jangan apa? Jangan pesimis. Ya. Minta sama Allah. Kalau tulus, ikhlas, didengarkan sama Allah langsung dikabulkan. Begitu Nabi SAW dapat kambing panggang itu langsung beliau suguhkan kepada tamunya. Lihat ya. Ini adalah potret orang yang miskin tapi sabar. Tidak terhalang dari ibadah kepada Allah, walaupun miskin tetap tekun beribadah kepada Allah dan tetap menjaga kehormatan dirinya tidak gampang minta-minta. Ini potret miskin yang sabar. Nah sekarang kita pindah. Apa tadi? Kaya yang syukur. Sebelum kita berbicara tentang kaya yang syukur sebenarnya Rasul SAW itu kekayaannya dari mana sih? Pernah nggak kita bertanya, berpikir, Rasul itu kayaknya dari mana? Beliau kerjanya apa? Kapan kerjanya? Apa beliau sempat kerja? Memikirkan umatnya 24 jam, ya dunia akhiratnya dakwah jihad, ya istrinya sembilan. Kapan beliau kerja? Dari mana sumber kekayaan beliau? Ada sebuah tulisan yang tadi baru saya baca, bagus sekali, menceritakan tentang sumber penghasilan Rasulullah SAW. Secara garis besar itu ada tiga sumbernya. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah hasil perniagaan beliau. Jadi beliau dagang kerja beliau. Ini yang pertama. Ini sumber utamanya. Yang kedua adalah jatah dari rampasan apa? Perang, ghanimah. Yang ketiga adalah hadiah dari orang-orang yang mencintai beliau. Kita awali dari yang pertama yaitu apa tadi? Perniagaan bisnis. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, beliau konsentrasi totalitas dalam bisnis. Makanya bawa dagang ke Syam, ya, bawa barang dari Mekah dijual di mana? Syam. Setelah laris ambil barang dari mana? Syam dijual di Mekah. Itu disebutkan di dalam surat Quraisy. Di ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaannya orang Quraisy itu berdagang di musim panas dan musim dingin. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Jadi beliau mata pencaharinya dari dagangnya, dari bisnisnya. Akan tetapi setelah beliau diangkat menjadi Rasul, tentu nggak bisa totalitas berbisnis. Kapan? Kapan? Dakwahnya kalau kayak gitu. Ya, kalau Ustadz bisnis terus loh, oleh dakwah kapan? Jadi Rasulullah SAW harus membagi waktu. Ya. Antara beliau berdakwah, mendakwahi umatnya memimpin jihad ya, memberikan pengarahan kepada umatnya dalam urusan dunia akhiratnya dengan beliau mencari nafkah karena beliau mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari apa? jerih payahnya sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an yakula min amali Tidak ada makanan yang terbaik melebihi makanan hasil dari jerih payah tangan sendiri. Maka Rasul SAW mengajarkan seperti itu. Maka beliau pun setelah diangkat menjadi Nabi, tetap beliau bisnis. Walaupun tidak totalitas seperti ketika belum diangkat. Contohnya diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu sama seorang sahabat namanya Jabir. Siapa namanya? Jabir radhiyallahu anhu. Jabir lagi bawa onta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, Atabiu Jamalek. Jabir, inti mau nggak? Inti jual onta kamu itu. Jadi Nabi bisnis juga, jual beli. Yeah. Maka Jabir pun mengatakan, Nam, ya wahai Rasul, fashtarahu minni bi Maka kemudian Nabi SAW beli ontaku dengan uqiyah. Satu uqiyah. Uqiyah itu satu keping emas kira-kira beratnya 29 gram. Kalau sekarang emas 500 ribu satu gram berarti berapa? 15 jutaan. Sama kan seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi Nabi SAW jual beli. Biasa. Ini sumber yang pertama, kekayaannya dari pekerjaan beliau, bekerja. Sumber yang kedua, apa tadi? Ghanimah, harta rampasan perang. Baginya gimana? Harta rampasan perang itu dibagi menjadi menjadi pertama kali begitu dapat harta rampasan perang, maka 4 per 5 nya berapa? 4 per 5 itu diberikan kepada para mujahidin. Yang berangkat perang dapat jatah berapa? Empat per lima. Berarti sisanya berapa? Seperlima. lima. lima buat siapa? Enggak. Seperlima lima ini masih dibagi lima lagi. Masya Allah, empat per 5 untuk siapa? Mujahidin. Seperlima lima dibagi lima. Sepuluh lima dari Seperlima... lima. Yang pertama untuk Allah dan Rasulnya SAW. Subhanallah. Seperlima dari seperlima yang kedua itu untuk kerabat. Sudah berapa ini? Dua. Seperlima dari seperlima yang ketiga itu untuk kaum miskin. Sudah berapa ini? Tiga. Kemudian seperlima yang keempat untuk anak yatim. Sudah berapa berarti? Empat. Yang kelima seperlima yang kelima itu adalah untuk ibnu sabil. Apa artinya ibnu sabil? Ibnu sabil. Apa artinya ibnu sabil? Ibnu artinya apa? Anak sabil artinya apa? Jalanan. Berarti anak jalanan. <guruh> Apa artinya Ibnu Sabir? Musafir. Ini pentingnya membaca tafsir, ya. Karena kalau orang, wah, aku bisa bahasa Arab. Bis dua kamus, bis apa? Kamus, kamusnya kondul banget. Kampang, ibnu Sabil buka, ibnu buka, anak. Sabil buka jalan. Oh, berarti anak jalanan. <laughs> Salah, mas. Ya, Ibnu Sabil itu artinya musafir. Ya. Kok katakan Ibnu Sabil? Ya karena sering di sering di jalan. Makanya gelarnya Ibnu Sabil. Ini sumber yang kedua. Jadi Nabi SAW ketika ada peperangan dapat jatah seperlima dari seperlima. Ya. Itu pun buat Allah dan Rasulnya SAW. Jadi buat Allah itu ya musuhnya buat buat apa? Buat di jalan Allah gitu, jadi yang buat pribadi, Nabi SAW, seperlima masih dibagi lagi. Subhanallah, ya, jadi gak seperti sebagian orang pajak, pangan dewek orang ya, enggak, ya, Nabi SAW, ini sumber yang Wasallam yang sumber yang tadi? yang ketiga apa tadi? Hadiah. Banyak orang yang hadiah, sama orang yang sama Ya, banyak orang yang cinta sama Rasul SAW. Maka Nabi kayak tadi baru doa sebentar tahu-tahu datang apa? Kambing panggang, kambing guling datang. Banyak orang yang ngasih. Nanti kita akan ceritakan beberapa contohnya. Ini sumber dari kekayaan Nabi kita Muhammad SAW. Berapa tadi? Tiga yang pertama. Perniagaan beliau sendiri, bisnis beliau terus. Harta rampasan perang itu pun setengah dari seperlima dari seperlima kemudian hadiah dari orang-orang yang mencintai beliau. Nah kekayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membuat beliau kemudian lupa kepada Allah. Tidak seperti sebagian orang di zaman ini. Ketika lagi miskin, Masya Allah, rajin sekali berjamaah di masjid. Ketika mulai kaya, Ya jamaahnya ya maghrib aja lah. Ya. Nanti lama-lama malah nggak sama sekali. Enggak Rasulullah SAW. Walaupun beliau diberi karunia harta yang sedemikian banyaknya, akan tetapi Nabi SAW tidak pernah lupa kepada Allah sehingga semakin kaya beliau semakin dermawan. Makanya diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qat la. Nabi sallallahu itu enggak pernah mengatakan tidak ketika dimintai sesuatu. Jadi punya sesuatu diminta sama orang lain, enggak pernah Nabi katakan enggak, mesti dikasih. Masya Allah. Kalau kita nembe tuku akik apik banget. tahu ada orang, mas akik apik banget, gonyong, bro, sorry ya. Rasulullah SAW setiap diminta nggak pernah mengatakan tidak. Saking apanya? Dermawannya. Sampai subhanallah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Saya ceritakan bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW. Diceritakan oleh seorang sahabat namanya Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ada seorang muslimah wanita pada zaman Nabi SAW datang kepada Nabi membawa baju yang bagus bagus bajunya ya beliau entah jahit sendiri atau beli yang penting bajunya bagus datang untuk ngasih kepada siapa Rasulullah SAW ya. dan Nabi SAW saya lagi butuh baju ya pas banget itu ya tumbuh ketemu Tutup, ya. Pas banget. Nabi lagi butuh baju. Maka beliau pun langsung pakai baju tersebut. Menyenangkan. Menyenangkan siapa? Yang ngasih. Kasih. Setelah itu kemudian Nabi SAW ketemu dengan para sahabatnya. Tahu-tahu. Ada seorang sahabat yang berkata. Ya Rasulullah. Ma ah sana hadihi. Ya Allah Rasul. Bajunya bagus banget. Ya. Kata sahabat tadi, ya Allah bajunya bagus banget wahai Rasul. Faksuniha wahai Rasul. Buat aku aja dong. <guluh> Subhanallah. Jadi baru-baru dipakai. dia nyari. Baru dipakai. Tahu-tahu datang sahabat bagus banget wahai Rasul. Buat aku aja wahai Rasul. Maka Nabi SAW katakan naam. Apa kata Nabi? Naam. Iya Enggak mikir panjang Nabi SAW. Kalau kita kan. Ya engkau lah setahun maning lah. <laughs> Nanti satu tahun kalau sudah apa? Sudah agak gini. Baru ini. Kalau sekarang mungkin masih bau Bang Masih bau toko. Sudah dikasih sama Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW uh, pergi. Ya. Yeah. Ketika Rasulullah SAW sudah pergi. Orang-orang pada ngomong sama sahabat ini ma ahsanta. Ente ini gak bener. Gitu. ya. Ente ini kalau bahasa kita mungkin ya, ente itu terlalu. Nabi SAW baru dikasih baju baru. Beliau juga butuh. Mending kalau beliau gak butuh. Beliau ini lagi butuh baju. Kok bisa-bisanya ente minta? Iya ente tahu. Rasulullah itu gak pernah ngatakan. Tidak. Itu kan kalau gampang, -gampang itu memanfaatkan apa? kesempatan. Nabi gak pernah nolak tapi ya ente keterlaluan lah. Masa kayak gitu diminta. Maka sahabat tersebut pun mengatakan. Rojau tu barakataha. Wahai teman-temanku. Aku ini gak punya maksud lain kecuali pengen ngalap berkah. Pengen apa? Ngalap berkah. Nah besok ini judulnya pengajian nih. <ganti> apa hari Ahad nih? Apa judulnya? ngalap berkah ini, hari Jumat, ngalap berkah di hari Jumat, ya besok nih tanggal berapa? 6 Maret monggo dirawi jam 9 pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga oleh Ustaz Rizal Yuliar dari Solo Tigo dari eh Solo Tigo kok bukan Solo Tigo Magelang dari Magelang ya monggo dirawi uh, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dia orang sahabat mengatakan roja tuh, baru kata wahai rasul, saya peng eh, teman-temanku saya pengen dapat berkahnya rasul. Hina nabi Saya tadi udah dipakai sama rasul sudah nempel kulitnya rasul, aku pengen pakai supaya aku dapat berkahnya dan siapa tahu nanti ketika aku meninggal aku dikafani dengan baju tersebut. Jadi Rasul gak pernah mengatakan tidak. Inilah kedermawan Nabi. Kaya tapi dermawan. Kalau kebanyakan orang kaya apa? Pelit. Semakin kaya semakin medit. Rasul semakin kaya semakin dermawan. Bukan hanya ngasih pribadi begitu saja. Nabi SAW itu ngasih uang, ngasih harta itu kepada orang-orang yang diharapkan bisa masuk Islam. Jadi untuk dakwah Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. Makanya oleh sahabat yang lain yaitu Anas radhiyallahu anhu dikatakan masuk Rasulullah SAW alal al Islami Shay'an illa atahu. Nabi SAW itu enggak pernah dimintai sesuatu untuk memasukkan orang dakwah kepada Islam. Melainkan pasti akan kasih. Jadi kalau ada orang minta sumbangan untuk dakwah Nabi nggak pernah mengatakan tidak. bayna jabalain. Pada suatu hari datang seorang pengen masuk Islam, tapi dia minta sesuatu sama Nabi SAW. Minta harta bayna jabalain. Dikasih oleh Nabi SAW kambing banyaknya antara dua gunung. Gunung-gunung ada lembah itu kambing semuanya buat dia. Nek bahasanya dewek sealun-alun. Ini loh Nabi SAW. Duitnya banyak, hartanya banyak. Tapi untuk amal. Bukan untuk ditimbun sendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Tufiya Rasulullah SAW. Wadir'uhu marhunun inda yahudiyin. Ketika Nabi SAW wafat, baju besinya masih tergadaikan, padahal beliau punya harta segitu. Akan tetapi, hartanya untuk kepentingan Islam, untuk dakwah, apa harta yang sudah kita berikan untuk Islam? Itu pertanyaannya. Jadi Nabi SAW mendapatkan kekayaan itu bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Tapi bagaimana kita ini bisa memanfaatkan harta itu untuk kejayaan Islam. Itulah orang Islam yang hakiki. Orang kaya yang dermawan. Bukan orang kaya yang ngumpulkan hanya untuk gonta ganti mobil, gonta ganti apa? Motor, gonta ganti istri. Gonta <laughs> ganti rumah, enggak untuk meluaskan tanah. Iya kalau tanahnya buat wakaf no problem enggak apa-apa. Ini untuk mengumpulkan tanah sana tanah sini. Abdi kau mati ya Pak. Maka orang tadi begitu dapat apa tadi? Kambing so sealun-alun ya. Jadi gunung-gunung ada lembah, isinya kambing semuanya. Sudah, tuh ambil semuanya. Maka dia pun Raja'a ila qawmihi. Cepat-cepat pulang ke kampungnya. Faqala ya kaum aslimu. Wahai kaumku, ayo pada masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la, yakhshal, uh, la faqah. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih itu seperti orang yang gak pernah takut miskin. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau ngasih nabi itu nggak takut miskin, nggak seperti kita kan ngasih kan mikir-mikir. Sejuta lah ya, sing member ya, pira, gitu ya. Yeah. ya, seratus sudah, masya Allah itu <laughs> sepuluh ibu karena si rumah ya, nggak takut miskin. Nabi SAW, buktinya beliau nggak pernah meninggal, eh, tidak meninggal dalam keadaan kelaparan, nggak pernah satu menit lagi. <laughs> Jadi kekayaan Nabi itu dimanfaatkan untuk kepentingan is Islam. Apakah Nabi cuma kaya harta? Enggak. Nabi juga kaya apa? Kaya hati. Apa namanya ini? Ko, ko ah. Jadi Nabi SAW selain kaya harta juga kaya hati. Dan itu justru adalah kekayaan yang paling utama. Maka beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan laisal ghina an kathratil arad walakin al ghina ghina nafs. Kaya yang hakiki bukan kaya harta akan tetapi kaya apa tadi? Kaya hati alias kona'ah Semoga bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Munum atas segala kurangnya. kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdi.